Amma nak bawa kitab. Mesti ikut hadis. Kitab mesti ikut hadis ni dikeluarkan oleh Jabatan Perdana Menteri. Hakjo sain nama mukadimah. Mesti ikut hadis ni siapa dia? Tok Razak. Tok Razak ni siapa? Ayah Najib. Najib ni siapa? Perdana Menteri lah ni. Mesti ikut hadis ni cetak bila? Cetak ke pertama? Tahun 73. Dulu pada amanah Haji Hadi lagi. Muka surat 415. Perkara-perkara yang menyebabkan rusaknya iman dan Islam. Ni. Bahagian yang pertama. Iktikad kepercayaan yang bertentangan dengan dasar-dasar Islam. Iaitu. Ni yang membaca sebahagian. Nak baca banyak. Tak ada masa. Orang kita mudah faham. Tak ada baca faham tu. Oh ni tak boleh main orang lepas. Dia kau baca dulu nak faham pun. Iktikad menafikan kebenaran apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau iktikad bahawa Nabi Muhammad yang sebenar ialah yang disebutnya Muhammad yang batin, bukan Muhammad yang zahir. Atau iktikad bahawa kerasulan Nabi Muhammad hanya untuk orang-orang Arab saja. Atau iktikad bahawa hukum-hukum Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad ialah hukum-hukum lapuk yang tidak sesuai dengan keadaan zaman. Ni rusak akidah. Ni karangan Mufti Haji Noh. Mufti Kelantan juga tapi tidak Allah ni. Bahagian yang kedua. Ni yang merosakkan iman dan Islam. Rosak akidah ni. Perkataan. Iaitu tiap-tiap perkataan yang mencaci, menghina, merendah-rendah, mengejek-ngejek dan mempermain-mainkan nama Allah, sifat-sifatnya, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, ayat-ayatnya dan hukum-hukumnya serta hukum yang diterangkan oleh rasulnya. Juga perkataan yang menolak, menafi dan mengingkari segala perkara yang sekata alim ulama mensabitkannya atau menafikannya serta diketahui oleh orang ramai bahawa perkara itu dari agama. Misalnya seperti katanya mengenai mana-mana hukum Islam, hukum apa ini? Perindah kata begitu. Hukum apa ini? Hukum ini sudah lapuk. Zaman sekarang tak patut diharamkan riba kerana menghalangi kemajuan. Dalam zaman yang serba maju ini, kaum wanita tak perlu dibungkuh-bungkuh. Ni, rusak akidah lakon. Berzina kalau suka sama suka, apalah haramnya? Minum arak kalau dengan tujuan hendak menyihatkan badan untuk beribadat, apa salahnya? Berjudi kalau masing-masing sudah rela menerima untung ruginya, apa salahnya? Kalau hendak sangat menurut hukum-hukum Islam, sampai kiamat kita tak maju. Kata lagu ni, ni jadi kafir tuan-tuan. Ni dalam kitab ni sebut. Ni kitab ni ni Tok Razak tanda tangan. Najib kena ingat ni, hopokmu sendiri tanda tangan. Har royalty minyak hopokmu janji pun mu tak bagi dah. Kita jangan jadi pengampu kepada pemimpin-pemimpin yang pembohong. Pemimpin-pemimpin yang zalim. Yang menzalimi orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis,
sayakunu ba'di umara, faman dakhala alaihim fasaddaqahum bikadzibihim wa'anahum ala zulmihim falaysa minni walastu minhu wa man lam yadkhul alaihim wa lam yu'inhum ala zulmihim wa lam yusaddiquhum bikadzibihim fa huwa minni wa ana minhu wa huwa waridun ala al-hawd. Rasulullah menyatakan akan lahir selepas daripada aku pemimpin-pemimpin yang zalim, yang pembohong. Sesiapa yang mendekati pemimpin tersebut dan membenarkan pembohongan yang dilakukan oleh pemimpin tersebut, memberi pertolongan di atas kezaliman yang dilakukan oleh pemimpin tersebut, falaysa minni walastu minhu, dia bukan puak aku dan aku bukan puak dia. Walaysa biwaridin alal haw, dan dia tidak ada peluang untuk lalu di tepi kolamku. Usahkan nak minum air kolam Nabi, lalu tepi pun tak boleh. Nabi sebut kolam Nabi ni disebut adalah hadis, man syariba minhu la yazma'u abada. Siapa-siapa dia minum air kolam Nabi, dia tidak akan dahaga sampai bila-bila. Orang ni tak boleh lalu usahkan nak minum. Sebaliknya, sesiapa yang tidak mendekati pemimpin seperti itu dan tidak membenarkan pembohongan pemimpin itu serta tidak memberi pertolongan di atas kezaliman yang dilakukan oleh pemimpin tersebut, fahuwa minni wa ana minhu, maka dia puak aku dan aku puak dia, wa huwa waridun alal haw, dan dia boleh lalu di tepi kolam kausarku. Rawahu Tirmizi. Ini dia. Sebab tu kita berpegang dengan ajaran Islam. Apa yang kita buat ada nas. Walaupun Ustaz Muda UMNO kata doa KO BN KO UMNO ni, ini salah dengan pandangan ahli sunnah wal jamaah. Dia kenal ke ahli sunnah wal jamaah? Siapa dia? Manhum ahli sunnah wal jamaah? Siapa dia ahli sunnah? Disebut dalam hadis Nabi, iftaraqat banu Israel ala 71 firqah wa anna hazil ummah sataftariku ala 72 firqah 71 fil nar wa wahidatin fil jannah faqalu ya Rasulullah wa ma hazil wahidah. Qal ahlus sunnah wal jamaah. Nabi menyatakan Banu Israel berpecah kepada 71 puak dan umat Islam akan berpecah kepada 72 puak. 71 puak masuk neraka, 10 masuk syurga. Lalu sahabat bertanya, puak mana 10 tu? Lalu Rasulullah bersabda, ahlus sunnah wal jamaah, iaitu puak ahli sunnah wal jamaah. Baik, kita kena tahu siapa dia ahli sunnah wal jamaah. Siapa dia? Ahli sunnah wal jamaah humul ladzina tadau bihadiyillah wattaba'u sunnatar rasul wa akhazu bi aqwalihi wa af'alihi wa bi taqriratihi wahtadau bi nurin nubuwwatil mutahhara wa ata'u ar-rasul fi awamirihi wajtanabu amma nahahum anhu مقتدين بقول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ومقتدين بقول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أهل السنة والجماعة ialah orang yang mengikut hidayah pertunjuk Allah dan mengikut sunnah Rasul serta mengikut perkataan Rasul, perbuatan Rasul, takrir Rasul, serta mereka mengikut nurun nubuwah al-mutahharah, cahaya kenabian yang suci. Mereka taat kepada Rasul pada setiap perintahnya dan mereka meninggalkan segala larangan yang ditegah oleh Rasul kerana mereka mengikut firman Allah Ta'ala yang bermaksud apa saja yang Rasul bawa, naklah kamu terima, apa yang Rasul larang, naklah kamu berhenti.
dan juga berpandu kepada firman Allah Ta'ala yang bermaksud, sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah merupakan contoh tauladan yang paling baik. Ahli sunnah wal jama'ah ni orang tu Quran hadis. Tu ahli sunnah wal jama'ah. Ni dakwa dia ahli sunnah wal jama'ah. Dia sokong amnu, amnu tolak uduk. Tu bukan ahli sunnah, tu ahlul punuh. Ahli sunnah lah ahli punuh lah Boleh baca dalam kitab-kitab tauhid, kitab-kitab akidah. Siapa dia ahli sunnah? Hum as-sahabah wat tabi'un lahum wa tabi'uhum wa kullu man sara ala tariqatin nabi ila yaumiddin. Ahli sunnah ialah sahabat, tabi'in, tabi'in tabi'in, dan juga orang yang turut jalan nabi sampai hari kiamat. Itu ahli sunnah. Nabi menegakkan negara Islam, para sahabat menegakkan negara Islam. Musaku amnu, amnu tolak negara Islam. Itu bukan ahli sunnah, itu ahli punah.